Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Giken. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gcam untuk kalian semua pengguna handphone Redmi 9A. Seperti apa untuk caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kita masuk ke dalam pin komentar video ini. Kemudian kita klik link Gcam-nya ya teman-teman. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam brosur. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung aja klik link Gcam Go-nya ya teman-teman, yang ini. Langsung aja kita download aplikasi Gcam-nya. Kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Oke, kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kalian klik tombol subscribe sebagai dukungan untuk channel ini, supaya lebih berkembang untuk kedepannya ya teman-teman. Kita nyalakan loncengnya semua. Oke, kita lanjut untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah kita download tadi. Kita tunggu penginstalan Gcam-nya selesai. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita install tadi. Nah, tampilan dari Gcam ini seperti ini ya. Nah, tampilan awal dari Gcam ini maka akan seperti ini ya teman-teman. Kita bisa klik izinkan semuanya. Oke, ini dia Gcam yang sudah berhasil kita download tadi ya teman-teman. Di sini sudah tersedia beberapa fitur seperti fitur ultra lebar dan juga fitur makro. Kalian bisa gunain sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan di sini juga sudah ada seperti mode malam ya teman-teman. Kalian bisa aktifkan jika kalian ingin menggunakannya di malam hari. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.